menyebutkan tentang mulut dan juga bencana tangan ini, saya teringat ada satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebutkan, dalam dunia ni ramai orang rindu nak masuk syurga. Saya percaya tuan-tuan di sini pun ramai yang pingin sangat nak masuk syurga. Masa wukuf di Arafah pun berdoa macam-macam ayat nak masuk syurga. Tapi Nabi pernah sebut, ada orang dia doa nak masuk syurga, tapi ada orang lebih istimewa lagi, syurga doa orang tu dapat jumpa dia. Syurga rindu nak jumpa dia. Wah, ini level tinggi punya ni. Syurga rindu dekat dia. Siapa golongan itu? Kata Ibnu Abbas, Nabi pernah sebut, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Syurga sangat rindu kepada empat golongan. Pertama sekali kata Nabi, talil Quran, orang yang suka baca Quran. Yang kedua, wa hafizil lisan, orang yang jaga mulut. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang suka belanja orang makan. Yang keempat, wa sa'imi fi syahri Ramadan, orang yang happy berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis Abu Daud dan Tirmizi. Salah satu yang Nabi sebut, hafizul lisan, orang yang jaga mulut dia. Baik itu tuan-tuan sekalian, maaf kalau kita katakan sekarang ini mulut masyarakat kita ini macam tidak dijaga sangat. Sumpah seranah jadi makanan. Ini agama kita tak menang kan? Ada satu hadis Nabi pernah sebut, kita biasa dengar syafaat ya. Di akhirat syafaat uzma, syafaat terhebat sekali bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh beri syafaat yang macam-macam. Tapi tahukah kita, selain daripada Nabi, ada beberapa golongan lagi yang boleh beri syafaat pada hari akhirat? Siapa golongan itu? Pertama sekali yang boleh beri syafaat selain daripada Nabi adalah malaikat. Malaikat boleh beri syafaat. Jibril, dia ada syafaat dia. Siapa lagi boleh beri syafaat? Orang alim boleh beri syafaat. Alim ulama boleh beri syafaat. Siapa lagi boleh beri syafaat? Quran. Quran boleh beri syafaat. Puasa boleh beri syafaat. Allah Ta'ala sendiri, dia ada syafaat dia. Dalam hadis kursi, Allah Ta'ala kata, bila nak tutup neraka esok, aku angkat ahli neraka ni satu genggam. Rum gitu. Aku ambil masuk dalam syurga. Ahli kursi. Allah pun ada syafaat dia. Dan salah satu yang boleh beri syafaat, kita sama kita, orang Islam. Saya boleh syafaat tuan-tuan, tuan-tuan boleh syafaat saya. Lepas itu dalam satu hadis, Nabi cerita pada Sa'id, Abu Sa'id Al-Khudri, فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْكُمْ بِأَشَدَّ مُنَشَدَةً لِلَّهِ فِي إِسْتِضَاءَةِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Demi Allah, kata Nabi, nanti di hari kiamat, orang yang paling bersungguh-sungguh nak tolong orang lain adalah orang Islam. Kita sama kita ni esok. Kita duduk dalam Korea, Masjid Dato' Haji Kamaluddin ini. Kita sama kita akan bantu sama kita. Merayu-rayu depan Allah. Sehingga kata Nabi, istidha'atul haqqu minal mu'minin lillah yaumil qiyamah ikhwanul ladzina finnar. Dia akan merayu-rayu kepada Allah supaya keluarkan kenalan-kenalan dia daripada neraka. Merayu-rayu. Eh Tuhan, tolonglah, tolonglah, ajarlah sikit. Tolonglah malaikat, kasih saya jumpa sekejap. Dia ajar betul. Nak suruh saudara mara ataupun kawan-kawan dia ni keluar. Yaqulun, kata Nabi, ada di kalangan mereka itu merayu, Rabbana kanu yasumuna ma'ana. Eh Tuhan, tolonglah. Ini orang dulu saya kenal dia. Apa sebab kamu kenal dia? Dia ni dulu puasa sama dengan saya. Dia ni memang masalah sikit lah. Masjid jarang pergi, semayang pun so-so saja. Tapi puasa dia rajin lah. Selalu buka puasa kat masjid, belanja orang buka puasa. Kasih calah dia masuk syurga. Sikit salah apa mau buat, kasih ampun sajalah. Tolonglah Tuhan, ni baik punya orang. Sampai begitu dia merayu kepada Allah. Patut Rabbana kanu yusalluna ma'ana. Eh Tuhan, tolonglah. Ini orang saya kenal, kasih dia keluar neraka masuk syurga lah. Malaikat tanya, apa yang kau sungguh-sungguh sangat? Saudara, tak. Ini orang ni yusalluna ma'ana. Ini orang selalu semayang sama saya. Semayang apa? Semayang Jumaat lah. Dia hari lain saya tak tahu mana dia semayang. Tapi Jumaat mesti datang dia. Kasih tolonglah dia macam. Ini orang banyak baik. Kasih keluar. Lagi mukira. Saya ni sudah minta tolong lah. Sampai begitu. Ada pula Nabi sebut, Rabbana kanu yu'ajuna. Eh Tuhan, ini orang saya kenal. Macam mana you kenal? Ini pergi haji sama saya. KT7, Matak 83.
Tapi dia sembahyang hotel saja, tak ada pergi masjid. Tapi dia pergi haji sama saya ni, baik punya orang. Selalu belanja di haji dengan Ben Daud. Baik punya orang. Kasih calar dia masuk surga Tuhan. Merayu-rayu depan Allah. Sampai kata Allah, fayuqalahum akhriju man araftum. Okey, 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 okey. Okay. Bawa keluar mana-mana orang kau kenal, bawa masuk surga kata Allah Taala. Sampai begitu Allah Taala membenar. Hadis Bukhari Muslim. Allah boleh izinkan kita bawa orang yang kita kenal. Tetapi Nabi sebut orang yang layak membawa orang dan orang yang layak dibawa oleh orang lain itu adalah la yakunul la'anuna syufa'u wala syuhada'u yaumil qiyamah. Kecuali orang itu atas dunia ini dulu kerjanya melaknat orang siang malam. Tak layak.